Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidul ahad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji wabil khusus panitia penyelenggara acara tasyakur kelompok tani Palsi Gadeng. Muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami dalusa punikin datosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai kelawan temane bersyukur berdaulat. Orang yang berdaulat itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan mutlak. Laka sing bisa ngatur kuwen arane berdaulat. Bareng kita wong tani uripe diatur-atur bae. Jadi pertaniannya belum berdaulat. Priwen carane kita berdaulat? Ya kudu sing akeh syukur maring Allah Subhanahu wa taala. Karena mau disebutaken ning ayat suci Al-Qur'an ka innal arda yarisuha ibadiyas solihin. Bumi kien ki jare Gusti Allah, benjang sing warisi bumi itu adalah orang-orang yang soleh. Siapakah orang yang soleh itu? Wong kang soleh itu adalah orang yang layak, orang yang mampu menerima titipan Allah Subhanahu wa taala. Wong sing gelem ngurusi bumi iku beli kaya ngurusi pamong. Ya, kadang-kadang kula lan panjenengan sami dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, ya dalam kebumian kula lan panjenengan sami ndelenge mana-mana, aja mana-mana. Ini bangsa Indonesia. Apa kang diajarakan dateng wong tua kula lan panjenengan sami zaman semana? Karena bengen pertanian tanah Jawa itu bisa maju, awite ditangani ning kiai. Hancure Majapahit pada waktu perang Paregreg 30 tahun lebih Majapahit perangan. Iki pertaniannya hancur lebur. Teka Maulana Isa membangun bendungan ning wilayah Tuban Jawa Timur, ya mengembangkan ilmu pertanian. Maka awal mulai anak acara kang arane sedekah bumi iku jamane Maulana Isa. Untuk apa anane sedekah bumi yang hari ini dikapir-kapiraken? Kenang apa kudu ana sedekah bumi tempat ning tengah-tengah sawah, masyarakat digiring kabeh meng mana supaya anak putu kepada weru yen kaki buyute duwe sawah. Sekian ya sekian aja maning anak putu kongkon ngopeni sawah. Sawah bapak nih beli weru. Bener beli. Nah ya iya, sekarang gula lan panjenengan sami dunia modern, kita berbicara teknologi, kita berbicara keilmuan, nonsen teknologi kita, bisa ngudak teknologi ini wong anak-anak. Ngimpi, kenapa? Karena teknologi sing dianggoning youtuber ki IPv4 yang ditinggalkan oleh Amerika 50 tahun yang lalu. Amerika wis nganggo IPv4 30 tahun yang lalu, kita nembe kenal. Sekarang muncul ke Indonesia masuk IPv6. Ya, pote gak wis mangsa ketemu aku ngelati pot IPv4 ben blenger ndas.
Ya wis gak mangsa ngerti ya wong tani mah IDD ku anu wis mlenger ndase. Maksudnya jika kalau bicara teknologi ngudak golongan bocah kanki wis beli ke udak. Tapi apa? Dalam pikiran saya satu, secanggih apapun teknologi, sehebat apapun mesin, tetap wong sing nenggone masih butuh mangan. Dan terus kita bangsa Indonesia yang mempunyai kesempatan itu untuk bisa menguasai dunia di dalam kehidupan. Kenapa? Karena sekarang terbukti ketika Ukraina perang karo Soviet, ya kan? Ya kan perang karo Rusia, apa yang terjadi? Rusia menutup semua gandumnya, gak boleh dibeli. Glabakan pengen tuku gandum. Kita nih durung nantur, yang elah dole. Kenapa? Kita telat. Di saat dunia butuh gandum, kita nih durung nantur gandum. Sekarang kita bisa merasakan betapa wong tani sekian lagi bahagia. Kenapa? Karena parine melejit. Wulung atus nembek krik. Benar? Iya kan, 800. Wulan mau masih 720. Ya, sekian sudah mulai 800. Lapa, di saat orang lain itu gagal panennya, maka harga padi itu akan menjadi naik. Bareng kita anak putu sekolah dur-dur, pengen jadi bujang. Pegawai jekang pegawai-pegawai apane bakal urip masih diatur ning uang. Setinggi apapun pangkatmu, sebesar apapun gajimu, kalau masih diatur oleh orang lain, kamu adalah babu di dalam kehidupan. Jelas? Tapi serendah apapun pangkatmu, sekecil apapun penghasilanmu, kalau sawah yang kamu garap itu adalah milikmu, kiyang tandur tak tanduri, beli kiyang tak tinggal, kamu adalah bos besar dalam kehidupan. Ini yang harus kita tanamkan sebagai manusia yang berdaulat, laka sing bisa ngatur. Apa maning ketika kulak lan panjenengan sami bersatu, wis berdaulat bersatu wayai tebar cang bareng aka aja los mulua sira dikit dipangan tikus. Ayo ya beli ya kayak kubu ge sebenarnya ki putek kubu ki pengene ki ayo tebar ki bareng supaya penjagaan tebaran duit ki beli gede. Maksudnya aja bakat tebar dewek-dewekan gal bengi nonggoni bareng tebaran babatan ki 20 dinar rata-rata. Iya kan? Ya iya, wini kari toklok-toklok kebe nembe ditanturi lo kek. Iya, dalam ilmu pertanian kan umur 13-15. Bagusnya ditandur ki supaya anaknya kayak kami jarak. Yakin mah ya anaknya arang tua-tua nembe kawinan. Iya kan bakal umur selawe dina kan pari tebaran kan wis tua. Iya kan? Nah, ketika pari tebaran nonggonane dewekan jaman 20 bengi, iya kan? 20 bengi ditonggoni sok sekali mangkat nonggoni saya ketewun tok. Bener beli? Bener kan? Ya, bakas sedina sewengi saya ketewu bakal 20 dina. 20 kejumlahe sejuta. Tapi nalikane gawe kelompok tebar kumpul dadi siji wong 100 genai bareng parine ya los dewek-dewek pengennya tebari apa ya kan gawe pirang kegula kita telung kegula kita mau bibite bibit kian kita telung kegula bibit kian asal genai pada terus di kelompok wong 100 satus ana wong 100 dibagi 10 kelompok isine sewengi nonggoni wong 10 berarti bakal wong 100 sewengi ana wong 10 dibagi dadi 10 kelompok berarti sampeyan nonggoni mung pindho entok wira 100 1000. Loh ya ternyata ketika masyarakat ini bersatu, berpadu, bersama-sama membangun pertanian dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami, maka niscaya pertanian kulak lan panjenengan sami akan menjadi hebat dan stabil. Kenapa? Karena biaya kehidupan pertaniannya semakin hari semakin menjadi murah. Benernya sejuta mengetokakan 100. Kenapa kulak lan panjenengan sami wong tani katone rugi bae? Ya karena memang ongkos pertaniannya itu mahal.
ongkose mahal. Banyu be kudu tuku, beli ngucur banyu neko. Iya? Lah ya iya. Durung obat, durung oriane, bakal beli kebagian kelompok, akhirnya ora oli orea subsidi. Tukune ning toko rekane ya dhuwur. Maksudnya kenapa kita masyarakat petani orang ilok mikir priwen carane gawe oria dewe anak butune kula lan panjenengan sami sing disekolahaken dhuwur-dhuwur ka encang gere den mene gawe ya obate priwen tata carane. Kenapa? Karena tidak ada yang kita andalkan di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami bangsa Indonesia Indramayu khususnya yang menjadi lumbung padi tanah Indonesia. Ini bakal kutuk Anda, Indonesia 65% lebih itu berasnya disetok dari tanah Indramayu. Meskipun Indramayu ini diumbar banyak kayak gini, ya wis priwen sih. Ya itulah Indonesia ya santai-santai bayang. Maksudnya jangan pernah mengandalkan orang lain di dalam kehidupan. Berarti mulai dari diri kita sendiri, dari bersyukur akan nikmat yang Allah, kita berdaulat. Terus bersatu, ayo barengan sing pinter ilmu pertanian ayo ngumpul kaya sing goblok gekin nuruta terkadang-kadang sing goblok gekin nyerengkel diwarai mekenen wes beli je kita debek ya akhirnya kan ruwet ngamper lah ya iya lah bagaimana pertanian kita akan menjadi hebat ketika satu sama yang lainnya tidak pernah memahami kubu menginginkan pengairan ki bagus berarti kudu digawe saluran ki mene sing duwe sawah ki bloli ditebal ya ning anak-anak mah ya bokat ning kene pada ya punten semono nika ya kenapa ya karena orang yang tidak cerdas itu berpikirnya berarti sawah kita hilang pada karo anak karang kubu gawe dalan mancing karangnya dimet nganggo dalan semeter dawane 20 meter ya berarti 1 kali 20 meter harga apa tanah saya hilang ajakan dah hilang maksudnya tanahmu harganya akan semakin tinggi ya bakal wong cerdas kan mono mikire tanah lah kadalane ya kan anak 10 bata sebata paling sejuta bakal lah kadalane tapi bakat tanahnya ini ngarep dalan masih 1 juta beli rekane tidak rekane 5-10 juta mengen cocok anak 10 juta regane sebata 1 juta berarti mengoli 10 juta begitu digawe dalan hilang sebata kari sangang bata mung regane 5 juta berarti untung tarugi untung tarugi sing cerdas mikirku kubune putak ngurusane kene ngaten. Ya kenapa ya karena sehebat apapun pemimpin tanpa dukungan dari masyarakat ya mau bisa ngapain konon kah ya menteri pertanian hebat sehebat-hebatnya menteri pertanian bakal wong tani ini wisora nandur pari harus ngomong apa lah ya iya lah makanya kula lan panjenengan sami bangsa Indonesia khususnya wilayah Babatan apa kita jadikan pertanian itu adalah sebuah kebanggaan bahwasanya kita ini adalah bos yang membiayai negara di dalam kehidupan ya iya lu dibiayai oh yang galdina pajak sawahnya pajak iya kan pupuknya sekalipun disubsidi tetap nanti ada pajak di dalam kehidupan loh kenapa ya karena negara Indonesia itu adalah negara yang berbentuk demokrasi yang berawal dari rakyat oleh rakyat dan untuk iya ningkanan nikmah ya ada pun beli tekan rakyat ya us primin sih ora ya isi kanan ini memakonon demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat rakyat ewi siap bayar pajak dituntut apa ayo silakan makanya kula lan panjenengan sami tetap bersyukur alhamdulillah kenapa karena Allah tahu Gusti Allah makanya butuh orang-orang yang beragama di dalam kehidupan untuk apa? Untuk menjadikan negara dalam sebuah kemajuan butuh orang-orang yang beragama di dalam kehidupan jadi ini remak korupsi merajalela agama ini mana? Mau beli peta sing duwur tekan sor korupsi kabeh
Ya aja jare berita Mahmud MD kok menurut Mahmud MD departemen kedua kabeh sing dhuwur tekang sor tekang kuburan dikorupsi coba. Lah ya iya makane kula lan panjenengan sami bangga diri dengan apa? Dengan job kita, dengan pekerjaan kita sebagai seorang petani di dalam kehidupan. Ketika petaninya itu cerdas, maka penghasilan pertanian itu akan menjadi lebih hebat. Karena petani ini orang cerdas, akhirnya apa? Ya remek. Karena bakal wong cerdas otak ini das, bakal wong beli cerdas otak ini mata. Maksud di otak ini mata aja, karena beli deleng penyakitnya apa? Bakal wong cerdas deleng parikina ngapa? Pikir, oh berarti obatnya kian. Bakal wong goblok deleng tanggane nyemprotin gua apa? Empu penyakitnya apa nih? Makin yang tanggane kita nyemprotin gua kuen ya wis meluan penyakitnya kuen. Iya beli urwa bang kabeh kurang. Ya kenapa? Ya karena otaknya anane ning mata. Nah, bakal wong pinter kan diteliti. Oh, anak endog nih kene iki potel tes. Digawa balik, gantung ning arep lawang. Konene darani suguhan. Ini sesat ini dia duduk mekonon. Loh, kenapa? Yang ketika anak endog dimet di potel, tarong plastik digantung ning lawang. Maksudnya kan galdina kedelem. Maksudnya begitu ning umay sampian sing di potel ning sawah netes berarti ning sawah gak netes. Bener beli mekono. Lah sekin kan lah kegantungan pari ning arep omah. Lho kenapa? Ya karena beli niteni teman-teman. Iya, untuk kongkon sedekah bumi, geruduk mangkat mana? Kenapa? Karena ini bumi milik Allah Subhanahu wa taala dan bumi itu adalah makhluk. Pernah permisi beli ning bumi? Nah makanya anane sedekah bumi kan permisi bumi sira kira tetanduri sira makhluke Gusti Allah isun nyuwun barokah saking Allah Subhanahu wa taala kersane Allah saliramu cukulaken tetanduran kang bagus kang barokah kang gawa manfaat kanggo kehidupan masyarakat. Terus kan nyuwun Al-Fatihah njaluke sapa mang Gusti Allah. Ini sesat njaluk mumbung sapa sing lagi njaluk bumi arane sedekah bumi. Tapi itu ada tumpeng pak, ya kan gue mangan dewek ngumpul bareng buktinya lah kejep tumpeng sini dibelebes-belebes nang kono anak beli anak gak sing dibelebesakan kundas ceker untuk apa? Itu pun untuk kesuburan tanah kanggo nyuguhi tanah. Kenapa? Karena termasuk pakan yang tanah itu bangsa tetulangan bubur abang bubur putih. Untuk apa? Untuk memunculkan jamur yang akan bisa menyuburkan tanah namanya trichoderma. Oh ya wong tani ini orang ngerti trichoderma ku apa sih lah. Ya makanya wong tua bengen kan suguhannya apa suguhannya sedurungnya diklektor kah bubur abang bubur wadai oli beli piring bloli ngugodong kan supaya apa? Supaya jamurnya subur ning bubur abang bubur putihku nah kan terus taruhi sambal bakal ning bubur iwak petek kan. Nah untuk apa? Itu tuh untuk kesuburan tanah. Makanya serok takonnya wong tua bengen bari apa pak sawah disuguhiku kanggo siapa suguhanku? Kanggo penunggu sawah konon kan jawabnya. Siapa penunggu sawahku? Ning pikirannya sampian jin setan. Ya kone jin goblok temen pakan kayo konon doyan pak. Jadi kuenku kanggo penunggu sawah. Siapa penunggu sawah itu? Adalah ya para amuba yang nanti akan menyuburkan tanah. Makanya dipai jamur trichoderma. Dari mana trichoderma itu muncul? Dipersatukannya bubur abang karo bubur putih. Lah iwak PTK Jakarta, iwak PTK kan sebagai zat pengendali asam, baik itu asam humat ataupun asam fulfat. Kenapa nganggone iwak PTK? Karena sing murah PTK. Yang ngetongnya wis 80 sekian kon. Ya PTK, ya PTK kan sewu masih oli seplastik. Iya kan? Jadi sebetulnya apa yang ada di dalam tatanan wong tua kula lan panjenengan sami dalam menggarap sawah itu adalah untuk kesuburan tanah itu sendiri. Karena tanah itu bisa subur ketika dicek pH-nya itu 6,5 berarti stabil.
Ya kan, unsur haraknya berapa? Harus mencapai di atas 1500 baru tanah itu dinyatakan subur. Ketika harak menurut unsurnya itu tepat, ya pH tanah 6,5, berarti per 100 bata mung 3 kilo NPK. Jadi ini akeh, kenapa unsur haraknya nol, pH-nya remek? Kenapa? Karena terlalu banyak racun residu yang ditinggalkan pada waktu panen pertama. Oreaan teman-teman, semprotan teman-teman. Akhirnya kan semua obat yang kita berikan kepada padi tidak semuanya terserap, muncul ningkono, tertinggal lawas, jadi residu. Akhirnya jadi racun untuk padi itu sendiri, sehingga menumbuhkan berbagai macam banyak penyakit untuk padi itu sendiri. Bisa klowor, bisa ya kan kenang wereng. Dan kenapa? Karena terlalu banyak racun. Karena sehebat apapun tanah, ketika ditanami dengan satu jenis tanaman, maka tanah itu akan rusak. Makanya wong bengen bakal pragat nandur pari, nandur bonteng ketiganya. Supaya apa? Supaya robah. Zat yang ditinggalkan pada waktu ya beresi pari, orea, TS, KCL dan lain-lain, kon ini disedot dengan tanduran anyar, bisa bonteng. Beliki yang je bonteng mengurusannya, kari belarak be kacang hijau. Beliki yang nandure, kari tuku kacang hijau ne, terus anjing naning kantong bolong anak, terus ngincerigan layu-layu. Indonesia orang elora apa nanduran ku ning anak-anak nggo mesin kita olahraga esuk-esuk melayu-melayu nandur kacang bagjaning awak kacangnya cukul uwo kon ini oli duit beli uwo ya wis hitung-hitung nyedot racun lu udah makan nih. Jadi jangan bersyukur akan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para petani-petani iku kan sering diucapakan, karena bangsa kulak lan panjenengan sami tanah Jawa khususnya itu duwe agem, ya kan, duwe tatanan, duwe cara di dalam kehidupan. Maka filosofi wong tua kulak lan panjenengan sami apa ngomongnya, ki desa babatan tanah Indramayu benjang bakal cukul kembang Wijaya Kusuma yen kang ana ning Nusa Kambangan pada kembang. Makanya ucapannya kembang Wijaya Kusuma megare ning Nusa. Konon beli jare sindene kah? Iya, apa maksudnya? Aran kembang itu wewangian, babatan bisa terkenal, Indramayu bisa terkenal. Kenapa? Karena kembang kan aroma wangi, setiap orang ingin memandangnya, setiap orang pengen ngambung. Apa? Kembang mau. Wong sing lagi kembang kudu dideleng nanding sapa bae. Wijaya kula lan panjenengan sami bakal jaya uripe. Kusuma tur dadi ya pemekar di dalam kehidupan. Kapan? Nalikane sing Nusa Kambangan pada kembang. Maka megar-megare ning Nusa Kambangan, Nusa ku pulau, Kambangan ku sing tandurane kaya pada kambang. Maksudnya apa? Desa, negara, Indonesia, Indramayu akan berjaya ketika panene dadi. Kok mekonon ya kan kembange ning Nusa Kambangan, Nusa ku pulau kang tandurane kambang, apa ya pari? Kenapa bisa jadi hebat? Ya karena bisa nih hajatan rame, karena panene dadi, panene beli dadi, tekang beli sidane. Benar? Lah ya iya, baka tanggapane anak, akhirnya wong dagange laris. Kenapa? Karena wong kenene duit-duit. Kenapa duit-duit? Karena panene dadi. Jadi istilah kembang Wijaya Kusuma megare ning Nusa Kambangan ku maksudnya apa? Sampian bakal jadi hebat, bakal jadi mulia, bakal sining pari ning sawah ya wis pada mekar. Tahu berakku alhamdulillah. Dan terus ya terus mau dawuhe wong tuake sajerone ngomah sejabane umah beli kon maksudnya apa jaka? Ya bakal wis panen ki wis ning jaba atau wis dianjingaken ning jero ku kudu metu jakate ku. Makane ka sajerone ngomah sejabane ngomah arep dianjingaken arep turung jakat mah kudu ditokaken. Oh iya 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 ne bae sampean mah.
Yang wong tua kulak lan panjenengan sami dudu menusa sembarangan. Makanya ketika Maulana Isa membangun pertanian wilayah Tuban sampai tekan Majapahit mulai berkembang kembali. Dari segi mana? Dari segi ekonomi. Dari mana ditumbuhkan? Adalah dengan kekuatan pertanian pada waktu zaman Majapahit. Ya kan muncul sampai tekan Manjing wilayah Mene perbaharuan tentang pertanian, bengen wong tani bakal gegaleng ngone linggis. Yo kenapa? Karena pada waktu pun durung ana baja, durung ana klektor. Ya bahkan sing arane pacul bae mulai muncul itu kapan? Zamane Syekh Syarif Hidayatullah karo Kanjeng Sunan Kali Jaga gawe alat pertanian kanggo wong tani arane pacul. Maksude kanggo mapahaken sing muncul-muncul. Makanya uang bakal parine pengen bagus, sawahe pengen bagus, ya kudu gawa pacul. Maksudnya gage dipapah aja diucul. Apa sing dipapah aja diucul? Gagange pacul arane doran. Maksudnya bakal uang tani beli kena ado karo pangeran. Oh ya wis gah ahoe bae dikaki sing arane doran-doran ku apa aja ado karo pangeran dedomah akaro pangeran do kenapa ya? Karena pada akhirnya semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita menusam tinggal kari ngaku pairi bisane bagus semono kunang kita ni salat yo ngaki sing salat anger ora dadi. Maksudnya kan ya berapa kontribusi manusia dalam menjadikan padi? Nol besar tuh. Semuanya yang menjadikan itu adalah Allah. Ya kita aja kan usrah lamun ning kono tebara waktu kinlah ke banyu banyu cukul beli. Siapa sih ngudunakan banyu? Banyune siapa? Lemahe siapa? Begitu blarat pada cukul apa dijuti ki siji-siji? Semuanya Allah yang berkarya dalam kehidupan. Qadar karipan ini baik Gusti Allah orang jalu kabeh 10% ya kokot beli. Ya terus diserang tikus menggelendeng bocah kuwi. Buje priwen-priwenan, ala priwen-priwenan. Iya tapi jekang, kan tidak semuanya tidak jakat, ana sing jakate. Kenapa je? Sing jakate kedik, sing kenang tikus kabe, seinggramayu geger tikus. Karena nalikane Allah Subhanahu wa taala ngudunaken azab, itu tidak milih orang. Semua yang ada di situ pasti terkena imbas itu. Nabi Musa gak pernah protes Gusti Allah sampean ku priwen si Gusti urung ngeleb banjir kenang apa wong soleh tajuk lelep kabeh bener ya memilih. Oh ya, ya bener ya milih duh Gusti Allah beli tapi dijawab beli Gusti Allah waktu pun Nabi Musa ora apa yang terjadi. Nabi Musa dicokot semut. Begitu dicokot semut ning kono ana susuan semut iku Nabi Musa ki begitu dicokot semut cegen ni diubar susuannya. Akhirnya Gusti Allah Musa sirak ku apa-apaan kan sing nyokotku semut siji. Nembe Nabi Musa ndelongop kene. Lah Gusti Allah mau berlerulun jawab, cukup dengan sebuah kejadian Nabi Musa dicokot semut siji, semut sesusuan diobong. Makane kiai ngelingaken masyarakat, kiai ngelingaken kehidupan, aja gawe maksiat. Kenapa? Karena ketika Allah menurunkan azab itu yang terkena bukan yang bermaksiat saja. Begitu tikus nyerbu apa sing ora sembayange wae sing dipangan iki. Ora endek kiai yang rentok. Dia kenal ya karena nalikane Allah Subhanahu wa taala ngudunaken azab asoba man kana fihim bakal kena siapa saja yang ada di wilayah situ. Makanya terus mengumandangkan hentikan kemaksiatan, stop kemaksiatan. Ya kan kita mabok-mabok ke dewek duit-duit ya iya kira mabok-mabok ke dewek duit-duit ya dewek tapi bakal Gusti Allah ngudunakan adab kita keding bro. Makanya kita ngotot-ngotot ayo hentikan. Kenapa? Karena kemaksiatan itu hanya merusak kehidupan. Ya, maksudnya jekang ketika engkau terus melakukan kemaksiatan sampai ketika kamu punya anak berarti kamu tidak sayang dengan anak cucumu sendiri karena kemaksiatan yang kamu lakukan itu berimbas kepada anak cucu.
Mas aja kan serok bakat beli ngantel mah. Sampiane jangkrak, ngeluwung ditukari kabeh. Dua anak siji wadon gampang saya payu-payu wah. Iyo ngeluwung ditukari kabeh, Cik. Iya kan? Ana bocah lanang demen wewarang bok emak kita ku demen kuen anaknya siapa anaknya kuen aduh nang ngajak beli kuat sama mama dua besan kuen ku iya kan akhirnya payu li ngeri payu dok siapa ya ini kan efek dari orang tua orang tuanya tukang nyolong tekang anaknya dicurigai dolan mati gawas kira baturan karo kuen ku bapaknya tukang nyolong akhirnya sing nyolong siapa anak sing hilang sing tiara nih bocah kuen mana. Nah ya iya berarti kemaksiatan yang kamu lakukan itu bukan untuk dirimu sendiri tekang anak putu nih makanya gulaklan panjenengan sami wong tani dididik nih para sepuh gulaklan panjenengan sami untuk apa? Untuk melakukan kesolehan terhadap alam nanti singarane soleh kubli kudu sarungan wah. Ngopeni tanah priwen carane jangan terkontaminasi dengan kehidupan dengan racun makanya wong tua pengen selalu aktif tinggal sore Jumat kuduannya suguan kin ya neng tempat kin acara kin suguannya kudu jejek dia kan kegodongan iwak sewernane ngiwak perangsane kan lagi ngundang jin setan berkayangan maksudnya itu adalah cara wong tua kulaklan panjenengan sami untuk membaca ekosistem kehidupan yang ada dalam diri kita. Nalikane suguhan gua macam kegodongan digulatin ing babatan anak kabe berarti babatan masih subur. Kenapa? Karena wibitan masih anak kabe. Gulati iwak anak kabe berarti babatan subur. Tapi begitu gulati suguhan rasul wayai iwak sili kudu mengpasar berarti ada apa dengan tanah babatan? Kenapa sili beli bisa urip? Mengandung racun apa tanah kita? Pernah mikir tekan kono? Gak boro-boro. Karena bahkan dalam suguhan gue terus sengit gue bayangannya gue setan, jin, ya boleh lah ya iya padahal suguhan gue kan gue apa untuk melihat kondisi alam godong beringinnya anak beli, godong andongnya anak beli, godong peluwinnya anak kudu anak, lo kenapa aja kan? Lah makanya wong tua gula alam banjir dengan sami menjaga ekosistem itu dari apa? Dari suguhan bahkan gulati suguhan ora ado sing tanah babatan berarti babatan masih subur tapi bahkan gulati suguhan keluar dari desa babatan berarti mengandung racun apa desa kita ini makanya wong bengen bahkan wibitan gede dikubeng karo lawon sulit dimenyan anak putune diwara aja marak-marak mene ake jine maksudnya apa aja ditegor dudukung badeni anak putu kina ke jine dudu aja ditegor wibitan gede ki kenapa karena ini juga menjaga ekosistem alam karena bakal wiwitan gede-gede anak-anak yang babadan ditegori KB apa yang terjadi? Babadan jadi gersang serengenge langsung antem mengendas bakal serengenge langsung antem mengendas jagah teh panas bahkan yang panas-panas ya nafsu kuning tenggok baik sok bokat beli ngantel mah maesuk mangkat bang sawah barengan wong loroan tak untuk olah ngarit bareng ngunjal barang donge prakat ngurabak jam siji awan ora ya kan nganjing-nganjing nanding kandek kader urusan bibir kandek itu cocok rabine dia kenapa emosi tinggi ketika cahaya matahari langsung menerpa kepala maka perlu berlindung apa perlindungannya ya wibitan gede priwen carane aja ditegur kupeng karo lawan putih aja ditegur maksudnya. Oh, yang sekian lah, yang sampian ke Indonesia sesat musrik yakin lah, bahkan sampian wis ngucap sadat itu saja melang sesat, utak teman urip. Itu kenapa? Ya karena kita sudah terbukti 350 tahun dijajah oleh Belanda. Belanda itu agamanya Kristen. Apa melesat mengkristen wong kene? Oh, masih wutu Islam kabeh babatan. Nah, kula sampai kula duwe batur geger bapane mancing Kristen tak takoni. Oh, ora jekak. Tapi beli iya ayah hari sembahyang mah beli sing bengen dan kece bapak iya mancing Kristen ora aja kang ora mancing Kristen ora apa mung memang iya bapak kita ku sing lebih bengen ora sembahyang Islam mah mung nih mung serok bae jagat babatan Islam kabeh sebabatan mung tak cek mau ku 100% penduduk babatan kene ke Islam kabeh menurut data KTP mah
Ya kan berwes yang data KTP. Yang survei mah durung yongan kita ki. Mbayang tak beli durung tapi sing jelas babatan Islam. Alhamdulillah. Sok tawanannya pira bega ngalia sira aja Islam maning tak gawe nangwa tak pai pekerjaan gelem li. Gebes saking apane makane mang saya kudu tepar gara-gara muncung bae kudu ngali agama. Lah ya iya wong sekin kan gampang bae mengkafirkan orang enggak ada urusan obong-obongan. Nyulut menen ya, ya kan nyulut menyan ku obong-obongan. Masa gara-gara obong-obongan imane kita rusak? Ya sing diawiti goblok teman mikir. Lah ya iya wong sing ngaran kalimat la ilaha illallah iku. Ya nalikane la ilaha illallah ana wong kafir sing awit lahir sampai tekan umur sewidak donge umur sewidak kawin karo wong babadan terus ngucap la ilaha illallah atawa ngucap asyhadu an la ilaha ill wa asyhadu anna muhammadar rasul berarti sewidak tahun kafir ku ilang li ilang gara-gara maca sapisan delengen lah. Sing kafir sewidak tahun waca sepisan bilang kafir yang sing kibar kat, apa sing Islam selawas-selawas kader wacane salah genan ing kuburan dadi kafir kipriwin nawidek sing sewidak tahun kafir waca la ilaha illallah bisa dadi Islam mangsa iya sing ngawi cakrok Islam donge tahlilan ing kuburan tuli dadi kafir ki kin kirumu sing ngendi ngakane usah aja melang-melang wah Zen do wong kono sesat kafir jor nambahe. Ini cara saya lolo gue lu mati gue tahlilin utakan. Lah ya iya lah maksudnya berdaulat itu ya kita kan punya kekuasaan muta tanah tanahnya kita nung lamun wong tani ne aktif energik yang satu sebatak bisa lunga kaji mung salah langkah awal beda dine beli lunga-lunga rumah kaji sekian kilarang larang sote sekian kandane serok sing ngawit awal ya ora larang-larang larang sementini yang 30 juta selawe juta ya selawe juta ya kutub blok ya larang serok sing ngawit awal nyicil nyelengi rong ewu ya kadar ke 5 ewu sampai tekan umur 40 bisa mangkat bakal 5 ewu masih larang ke pulsa mung langkah awal ya salah lakas selengan mangewu neki entok abe apa maning bocah jaman sekian urusane wis duduk karo pulsa karo dana bakal jam 12 iya ngulatini dewa Zeus ya iya wong bengen nyembah apa wong lagi ngabdi ning Gusti Allah kuwon gawe pangeran anyar dewa Zeus nyebutin maja Allah anune mau wak bakun coba ya Allah wani getar tangannya ku 500 metu dia kaya lakasin pecah ya kita mah ketitin nih bayi buat senem mbak usah ini pajak menung subhanallah seket berarti ku subhanallah ku seket biasanya ku bak astagfirullah ping metu nih lah ya iya rongat saya kan bakal gak ke kaca mah oren warnanya kok beruan banyak kan hari kita mah peneliti manjingnya kayak apa ginti jadi ini bocah khusuk hari wiridan boro-boro subhanallah iya Allah astagfirullah kuwen nyebut bae wah lah makanya gulak lan panjenengan sami dalam kehidupan menuju masyarakat yang berdaulat lah apa gulak lan panjenengan sami endeke Allah subhanahu wa ta'ala maka bersyukur akan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala priwen jekang carane bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala didawakan para alim wa tamamu syukri bima'rifatil ajzi sempurnane manusia bisa syukuran bakal kelingan lagi blenake akan gajah ngeling-ngeling sekian bengen ngeling-ngelinge kayak ngapa babadan po cebloge kayak ngapa ora listrike durung manjing jagate peteng ribet bener subhanallah bakal kita dolan mene sepedian ki bakal beli kita si numpak sepede si numpak kita iya beli itu pangkul je iya kan kayak ngapa babadan zaman semana sekian alhamdulillah
lila listrike padang. Ya, yang sekalipun zaman bengen jagat peteng ribet, yang bahagia babatan. Ya kan nganggone laka listrik, nganggone damar cempor, tapi enggak luma ki masih ana suara Quran. Enggak luma babatan, dolan mene lagi ngriyang padahal enggak cempor cilik. Iki tempo padang kabila ke suara-suara Quran. Lah ya iya, lo kenapa? Karena jelas dari Gusti Allah, waman syakaro, siapa ne wong kang syukur, apa bakal ditambah nikmat emaring Allah Subhanahu. La in syakartum la azidanakum, jari Gusti Allah, lamun sampeyan pada syukur ni nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pasti tertambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tapi nalikane ingkar karo nikmat yang Allah Subhanahu wa taala maka sing bakal mudun adzabe Gusti Allah. Kene nembe tikus sing diudunaken. Lah ya iya, yang barangnya nganggone terjemahan bahasa Indonesia kan mulak ya mulak malik, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid, jika engkau bersyukur maka akan aku tambah nikmatku kepadamu, tapi jika engkau ingkar akan nikmatku maka sesungguhnya adzabku amat sangatlah pedih. Kedawan bakal wong babatan terjemahkan ku aja dawa-dawa simpel padat kan mau nonor lah. Tadi la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid, syukur tek tambahi maning, mungkir tek iles. Wis kono nerjemahkene. Iya kan simpel maknane, bakal syukur tek tambahi maning, mungkir tek edek-edek sira ukurane. Lah ya iya, kenapa? Karena nalikane manusia syukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini akan menjadi indah. Kenapa? Karena mampu menikmati perkara yang halal. Kalau orang sudah bisa menikmati yang halal, maka dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena orang biasa melakukan kemaksiatan karena dia tidak bahagia di dalam kehidupan. Wong lakoni kemaksiatan itu hanya mencari kebahagiaan, sok delengen. Kenapa wong tadi ini emang diskotik? Karena ini kene ini beli bahagia, dari luruh bahagia yang kana beli. Karena sih kan bisa bahagia karena kopi loruan be keratak rutuk udu dejoin bisa. Kalau kamu sudah bisa berbahagia dengan sesuatu yang sederhana, lalu untuk apa mencari kebahagiaan dengan hal-hal yang mahal? Makanya ketika wong bisa berbahagia dengan sawai, maka bersyukur alhamdulillah. Karena siapa sayyidul bilad? Sayyidul bilad itu adalah al-fallah. Al-fallahu wa sayyidul bilad wa malikuhul hakiki. Petani itu adalah raja dari sebuah negara. Dan raja yang sejatinya adalah bangsa Indonesia. Itu adalah rakyat. Makanya Sunan Kalijaga gawe lagu. Apa judulnya? Gundul pacul. Menurutnya, gundul-gundul pacul-cul. Jembelengan. Manggul-manggul wakul kono no. Kenapa diarani gundul pacul? Sing arani gundul ku apa? Hoi. Sing gundul ku apa? Endas kan? Berarti siapa pemimpin itu adalah kepala. Siapa kepalanya? Enggak apa-apa, aku tidak pakai mahkota. Biarkan aku gundul sekalipun aku kepala, tapi sekalipun tidak pernah dihargai karena tidak pernah memahkotakan rambutnya. Gundul pacul, rakyat Indonesia, raja sejatinya. Karena negara beli bisa apa-apa, bahkan rakyatnya beli bayar pajak. Oke? Okay. Jadi perangsanya pemerintah sih duwe dunia, dunianya siapa? Dunianya kita, utang pinter bocakan mah. Lah ya iya, kayak kita dewe kayak mengono ngermuasok sing kudungan di. Bahkan waya bisnis mah, ayo bo, diajak bisnis, makinin-makinin, kok wawara wong lanang kita dikit. Iya bakat diajak ke bisnis wawara wong lanang dikit, tapi bakat ditawari kredit aja wara-wara wong lanang ya. Hari diajak bisnis wara-wara wong lanang dikit, hari bayai utang aja wara-wara lanang. Kon ini nagih ning warung arep bae je. Kita ne titipe ning kono setoreku. Wis menengak dikane aja ngelateni wong jlingok. Wong sing lagi tekandak-akane wani ngenderek ning.
Lah ya iya, jadi sekarang tadi belajar menikmati perkara yang halal. Jadi gundul pacul itu siapa? Ya itulah bangsa Indonesia, rakyat yang enggak apa-apa gundul masih manggul pacul. Tapi titip ke sawise kita macul, sawise kita berkaya, wis dadi wakul, tolong panggulaken, sejahterakan rakyat Indonesia dari pajak, dari kontribusi yang kita bayar setiap saat dan setiap waktu, terkumpul menjadi aset sebuah negara. Wis ananing dhuwur wakul, sok panggulen bagian sing bener aja sampai wakuling gelimpang. Kan konon filosofi deh, wakul gelimpang segane dadi. Yakin kan belaratan bae wakul deh. Pajak bocor bae, 340 triliun uang negara empuh menti. Berapa ya kang? Wis ajak anda berapa? Angel ngitungnya. Wah. Maka wis triliun wis angel ngitungnya. Lamun ditokokakan cuingki, pokoknya hilang deh babadan gue. Kerem nang cuingki gini. Iya lamun 340 triliun tokok nak cuing kabeh keren babatan wis ilang gua paha. Lah ya iya, dadi jekang semua filosofi yang dibicarakan wong tua kulak lan panjenengan sami kadang tidak dicerna oleh anak cucunya, justru dicap sebagai kemusyrikan baru dalam kehidupan. Wong tua kita dudu wong sembarangan. Nandur pari suguhane pian, nandur gedang suguhane. Iya, karena suguhan ku penting untuk mensukseskan acara. Suguhan ku tujejeng. Tuturusan jin setan merkayangan. Sampean ngundang tukang son, iya bayar, tapi bakal suguhane langka ya mungkes tukang son diwa. Sok ditenan, iya bleh. Lah iya sakane gening son sistem ditaruhana suguhane gledak berasi 5 kilo, kopine serenteng, udu di 5 bungkus adem beli sonnya. Tapi bakal sound system laka suguhan di selaka suguhan yang dugal beli kira-kira pada puntir-puntir bayu ukurannya ke perangsaannya. Jadi untuk mensukseskan segala sesuatu suguhan kudu jejek, tutu urusan jin setan merkayangan wah si menggaweki wong. Namun di selaka suguhannya ya beli yang bulak balik nilikannya ke akhirnya kan beli ketangguhan soal rentok tak beli. Tapi stroke ning disele ana termose, ana tehe, ana kopine, ana jabure, tukang disele ki jlengut mani ning kana ki, lutuk. Iya ning kono mah bakal kandha suguhan ki kandhane meng jin setan, kadun. Kenyataan di dalam kehidupan. Ya itulah carane wong tua kula lan panjenengan sami ngelingaken anak. Anak butuh yang orang ditulis di kitab cukup dengan perlambang-perlambang kehidupan supaya apa? Supaya aja hilang. Makanya kenapa dilambang akan bakal wong ajatan kudu anak godong ringin, anak godong pandan, lo gelengan bakal nganter pengantin kah? Mobile kah? Anak pandan karo ringin. Maksudnya apa? Kamu membina rumah tangga itu supaya apa? Kok delengan meringin kira-kira bisa ngayomi pandan wangine kira-kira kayak godong kien rumah tangga neki. Ah jokun rumah tangga kayak wiwitan cemara kembang beli wo beli. Ayo serogana beli wo ngater pengantin terus ning petitik ning arep mobile wiwitan cemara. Iya tuh tuh pasti meringin karo pandan supaya rumah tangga aroma wangi benjang suki bisa ngayomi masyarakat lir kaya dene wiwitan meringin. Lah ya iya bakarapan selamatan je apa dikit je kang itu kune kan salam dikit bari selamat. Oh terus gawe suguhan nganggone walu supaya walu ya jati. Oh ya iya maka semuanya adalah perlambang. Makanya wong tua pengen cong, bokat siram besuk pengen selamat dunia sampai tekang akhirat, tulung aja kari, ningar puma gantungan kupat lepet tang tangangin, gantung ngar puma, perangsaan yang usir jin. Maksudnya itu filosofi kehidupan, bakal urip pengen selamat, kutu kupat, gelem ngaku lepat. Karena wong dadi ini tukaran, karena beli ngaku salah, ngaku ini bener bae. Akhirnya tukar nih. Lepet dilep sing rapat blesake wong aja dikandak-kandak akan dilep aja dibeber-beberna. Ya kan kecenderungan manusia modern sekarang ini apa? Selalu membeberkan kesalahan orang lain.
apa maning sing salah rombongannya Ustadz Kiai viral di Facebook. Iya kan? Tapi kebaikan ketua kelompok tani, kebaikan kuwo, kebaikan Kiai, anak beli sing posting di Facebook. Langka gelengen ke anak acara palsi gadeng mengadakan tasyakuran, iya kan? Laka postingan di Facebook. Tapi bakal anak Kiai kawin maning rame dinding Facebook. Kenapa? Ya karena itulah manusia-manusia modern. Ya kan justru kejahatan diangkat, disebarkan sehingga banyak pelaku-pelaku baru dalam kehidupan. Makanya salah satu cara menghentikan kemaksiatan, apa aja kan? Hentikan membicarakannya. Maksiat itu akan berhenti. Bahkan dikandakakan, ya nyebar. Makanya bengen ilu anak Kiai ditekani tulembuk PSK WTS pada matur kesubun gak wani parcel kesubun je Kiai gara-gara sampian je mau bengi kita laris. Iya PL karoke teka maning kesubun je Kiai sampian wis nguarah nguar-nguar ning wong sehingga kita ne laris. Kiai dilangap tulungup masyar yang ngiklanakan golongannya tulembuk. Masa iya saya ngiklanakan rombongan karaoke. Bener beli je, bener je Kiai. Karena sampian gula dadi laris. Kita orang ngomong, wis mangga gula matur kesubun. Mubengi melayani papat je Kiai kita. Akhirnya Kiai mikir, kapan saya mengiklankannya? Ternyata lap kelingan dewe ke waktu khotbah Jumat. Khotbah Jumat ning masjid membicarakan kepada masyarakat bahwasanya kemaksiatan di Indonesia sudah merajalela, bukan hanya di TV, bukan hanya di pusat kota. Sekarang kemaksiatan itu sudah masuk ke tempat desa kita. Itu sebelah kanan anak umat katone sepi, ternyata isine diskotik, tempat pelacuran. Tibe ya kan merukabe jamaah. Barang jamaah rombongan kin beli, bener beli kin. Iya kan ingin membuktikan omongan Kiai ini benar atau tidak. Ningkono anak tempat karaoke, tempat prostitusi, Jumat khotbah, bengi minggu kan survei kini. Makanya rame beli tempat pun. Dari mana mereka tahu? Singkot baju Jumat. Makanya untuk menghentikan kemaksiatan lepet dilep sing rap. Blesake wong, blesake tangga, blesake batur, blesake sedulur, aja diwer-wer tutupan. Lah ya iya kun mau ketika ada kejahatan gua geger, tapi ketika ada kebaikan, ora iya ora empu, sehingga kebaikan ternyata tidak ada menjadi agen penyebarnya. Ternyata kejahatan agene sepirang pirang, bakal Kiai kawin maning geger jagat. Apa hari sing kawinan maning sah menurut agama, hari sing ting telek-tek ning dalan pada meneng bae sira. Woi. Lah ya iya kenapa jadinya banyak kejahatan di Indonesia? Ya karena bakal maling, warung sing kawin maning pada ngomong beli. Beli ya ento aja. Akhirnya turunan karepe dhewe kan sing akeh darabine akeh. Halo. Warung Kiai sing baik sing hebat, ya kan mungunge siji anake mungunge akhire bencoleng anake 20 Kiai anake loro ya kalah. Iya yuk saya bukan bae saya dicutuk nak iki wah. Ono nek Kiai ini pengen rabi loro maning ngomongnya sunah rasul kampleng dasi iki suwe-suwe ne. Mekarep kawin-kawin maning aja gaba-gaba Kanjeng Nabi. Hari Kanjeng Nabi mah kawin maning apa ya karena tuntutan syariat. Kenapa rabine kudu perawan? Karena Kanjeng Nabi kudu jelasaken babaed. Iya kan? Lah iya lamun rabine tua ya angel kan takon kede yo sekali mari ini be manage. Nah makanya hari Kanjeng Nabi mah apapun yang dilakukan akan mempunyai hikmah tersendiri. Ngurung kita niru Kanjeng Nabi peta beli loh. Ngurung Nabi Muhammad niru je lebak kawinane bae. Ngopeni beli apa beli rapi kene ditinggalaken anake gede kaya gayung kabeh kok. Ya gede ndase bae ka ora. Diopeni beli diurusi beli. Ya iya makane. Ya tapi Rasulullah istrinya 9. Lah makane gang waca sejarah kusing tutup. Maksud
Setuju je Kang E. Waktu Kanjeng Nabi karo Siti Khadijah, rabine pira? Siji Siti Khadijah kawin karo Hafsah, Sauda, Sofia, sawise Khadijah langka. Dadi bakal pengen temenan niru kok ngenteni rabi tua mati ka. Ini seakan yang ngaji sing tutuk yang lebak iya kadang-kadang ngaji ku beli tutuk kawin maning ngomongnya si Noros ya kari kawin kawin ngajeng gawa-gawa kanjeng boleh jangan ya secara hukum boleh bakal ya sampean ya wong Islam jangan sampai membenci produk hukummu sendiri. Poligami itu ada dalam Islam, jangan katakan tidak boleh, silakan ya. Lo kenapa ya masa ya sing kawinan maning ya kan digegerakan hari sing ora kawin-kawin pada meneng bah. Iya ji, oh telat sampean mah. Ya, kenapa? Ya, karena sekarang ini orang menyerang ajaran agama Islam supaya menghancurkan Indonesia. Syaratnya satu, apa? Hancurkan dulu kesatuan dan persatuan umat Islam. Makanya sekarang lagi diprogram wah, kiai ditu karo kiai, Habib karo Habib, kiai ditu karo Habib. Sampean ini nurut, jeremek. Geger nasab begini orang-orang ngurusin nasab selagi ana uang arep Habib arep beli apa ya, kewajiban saya menghormati siapapun sekalipun bukan itu bukan Habib ya, sekalipun itu bukan Habib tugasnya kita menghormati manusia. Talung bahasa kun iya turunannya Kanjeng Nabi kita ini beli menghormati apa beli remek, lamun kun dudu turunannya Kanjeng Nabi kita ini menghormati ya masa remek terus ya putek-putek temen sakane gak jemilu bahas ruwet ngerti beli apa beli melu bahas nasa begini begitu wis meneng ah. Eh saken iku sampe sekian kenapa sekang tidak gitu. Ngapain ikut-ikutan? Saya kiai yang tidak mau terdoktrin oleh kehidupan. Kita mengaji ngaji dipesen ya apa kita ngaji mengkenen. Pesen begini beli beli. Mbak kita mana panitia Kang tulung kornokin ki pengurus masjid mengkenen mek eh sira ki arep ngongkon kita. Dosa sira ngongkon kiai kusun. Jadi ya kita bagi ya yang tidak bisa dipesan oleh siapapun. Kita mengaji ini harapan bab pertanian, bab pertanian. Harus gebak orang andak akan siapa-siapa. Tadi ini kiai ngandak akan si kuen mokonan, orang dua bahan kan. Akhirnya ngerasain uang beli. Lah ya iya, bakal si ngake bayi, ngapain ngerasain uang, ngandak akan pari bagi sebulan mangsa tutuga. Iya kan, bagaimana padi ini kan jenis anyar gitu. Jenis anyar, borang kan gitu. Kawinan kebo karo herang. Lah ya itu yo yang ketika kulak lan panjenengan sami yang padi itu kan berawal dari satu kemudian berkembang. Ya kan cara ngawinakan priben kan pelajaran dasar SD antara putik sari kan. Kawinakan dadi siji nanti tumbuh dua biji antara kebo karo herang mega iku cukule bisa 20 jenis. Nanti 20 jenis ini nanti dipilih mana yang akan kita kembangkan. Akin sing rada dhuwur tanam pertama masih genjo-genjo ana sing dhuwur ana sing cendhek pilih sing kaya awal gian emet maning tanam kedua ketiga keempat kelima sudah jadi bibit durung ketika sudah 19 kali tanam baru dapat label putih. Cara ngawinakane yana ilmune sendiri teknike tersendiri. Kenapa pertanian mereka maju? Karena mereka melakukan penelitian. Kita boro-boro neliti, diwarai, melawan. Si goblok eki. Iya kan? Kasih contoh nih pertanian tuh begini supaya aja diserang tikus kicarane mekenen. Takon tak jawab, dilakoni, beli. Iya kan? Nyerengkil, nyangil beli kandane. Ya, apalagi ketika berbicara tentang pertanian organik. Sekarang kenapa pertaniannya menjadi mahal? Karena semuanya menggunakan obat kimia. Kita tidak pernah berpikir organik. Mari kita beralih ke organik. Omong kosong ketika kamu tidak pernah menyediakan lahan untuk kehidupan ini. Ketika kabupaten, kalau memang bupati ingin menjadikan tanah organik, ya wis aja rakyat sing diincer, ajar bekuwu dikit, cari kekongkon di organik kabeh. Lah ya iya, sing digancekan kubu ora. Ayo belajar pertanian organik. Karena perkembangan pertanian organik nanti percawahan akan menjadi murah, tanah akan menjadi stabil lagi. Karena tidak ada obat kimia, tidak ada racun di dalam
kehidupan nesekin pari wis beracun kabe wis karuan beracun masaknya tidak ada yang bisa mengeluarkan racun. Kenapa? Karena berasnya dikungkum dari siji beli ngocos maka bengen masak ending kukusan racunnya mudun diserap oleh bambu kukusan sekian magic com yang ngendek ningkono racun. Lah kenapa wong bengen sehat-sehat? Yo jelas semua alatnya itu sehat. Banyu nih banyu oli ngeduke kita sing sumur sekian banyu ledeng nyedote sing ngendi carane nggak ada yang tahu. Iya kan? Tapi kau wong pengen kenapa sehat-sehat ngeduk dewek, sawise dikeduk diangsu, ditaruh ning ndi? Ning gentong, gentong untuk apa? Untuk menetralisir racun. Tanah itu bisa menetralisir racun. Maka racun yang terserap oleh gentong akan menjadi lumut. Bener? Maka gentong akeh lumute itu racun. Wis karuan ditaruh ning gentong, netralisir racun, direbus digodok, ditaruh ning kendi, netral maning racunnya. Nah, akhirnya penyakit langka, bengen. Iya kan? Bareng sekin sing awit ning sawah disemprot ular racun. Semprot walang racun. Semuanya sudah mengandung racun. Berapa persen yang terserap oleh padi? Langsung ditaruh ning magic com. Gluduk ning kono mateng mateng katon sega racun ini masih beli. Lah ya iya makane generasi-generasi sekin subhanallah nelangan generasi sing tua ibarat rangkang-rangkang ponik masih kenceng-kenceng sing tua delang sing tua-tua masih untu masih butuh sekin 34 tuntunen tok mangan kacang begeria kriol geria ayo ya beli lah delengan wong tua-tua rambutnya masih ireng iya kan sekian subhanallah 35 dolan ning sor jambu bae rupane putih kabeh rambut ya lah kenapa ya iya inilah kehidupan karena orang-orang zaman sekarang tidak pernah memikirkan sampai jauh ke arah itu. Wong tua kita pengen ketika untuk konsumsinya sendiri enggak pernah beli keluar, harus dibikin sendiri, piringnya gawe dewek, alat masaknya gawe dewek. Sekian kewalik jarang sing gawe dewek, kabeh uli tuku kabeh. Petek beli giyeng tuku lengko, lengko beli giyeng Indomie. Iya kan? Seblak. Ya nabi ya karena betapa malesnya hidupnya kula lan panjenengan sami zaman zaman sekian. Maka kula ning omah diarani manusia jadul, biarin. Tuh kenapa? Nah, karena kula ning omah enggak ada alat masak dari listrik. Buang ukurane. Tuku magic com edek. Apa jadi ora kelingan sun kepedek. Nah, kenapa ya kalau mau membunuh anak cucu jangan begini caranya. Ini kan membunuh anak putune kula lan kita enggak pernah sadar itu. Mau wong pengen steril kabeh kudu dikene kapan kudu dikene. Nah, karena kesubuhan-subuhan kang ana itu untuk apa? Untuk menunjukkan kepada anak putu. Maka subuhan rasul kudu kebek subuhannya jecek kayak kinki. Balak kependem, ya kan balak umantung, ya balak sempar. Ya kan jecek kinki. Ini palak umantung kan sempat ngerantung. Palak uwowoan, umantung sempat ngerantung rombongannya jambo. Ya kan nangka, pelem arane palak umantung. Baka bolet, palak kependem. Iya orang kinki. Lah iya suguhan kan kuduana boleh kuduana tapi delengen gadung ana su ana beli. Lah kenapa? Ya weru wong pengen ku lenger mangan kun. Enggak boleh dimakan. Kamu jangan makan gadung, makannya gadung laka ning suguhan. Ya kan? Pala gumantung pelem ana, jeruk ana, jambu ana, kecubung laka. Iya karena gawe mabok jadi apa kang ana ning suguhan wong tua lagi ngupai weruh ning anak putu kinang bak wis dadi wong Islam mangane kikin sing oli pala kesempare ya rombongane walu semangka melon kan kesempar-sempar uripe aku kadang-kadang pekandakin beli ngerti pala gumantung ku siapa aja aduh wong dermayu kedik sira urip lah ya iya jadi bak kepala ku wowoan gumantung sing pating terantul karena sing paling hebat kan kiyen panganan suarga ku apa
kudu apa-apa. Fiha faqihatun katsiratun la maqtu'atun wala. Ya kan kuno rasin di WhatsApp. Tuh dina widadari perawan maning perawan rumus siapa? Ya di WhatsApp nih. Ya kan ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa tolhin mamdudin ya kan wa ma'in maskubin fi afaqiatun kasiratun la maqtu'atun wala mamnu'ah inna ansya'nahunna insya'an wa ja'alnahunna abkaron uruban atruba. Karena mangane buah-buahan maka isun gajakakan widadari abkaron perawan terus. Jadi bak wong wadon pengin rasane kaya perawan aja mangan sega aja mangan apa wis buah-buah. Iya makane wong akan bertahan ayu kapan ketika dia melakukan diet. Diet itu makan apa? Buah-buahan. Burung pun wong wadon mangane cerilek. Patilek. Paus apa baik ah? Lep kabe akhirnya hilang kecantikannya. Loh, kenapa cakap? Ya kan kecantikan itu kan berdasar postur tubuh. Ya kan bakat tubuhnya masih langsing dia tetap cantik. Tapi sok bengen sepira ayune bak awake wis gede, ngelundung kaya tong wah. Jari siapa nih makan-makannya kenapa bidadari masih tapak seperti perawan? Istilah kan abkar, abkar kan bigger. Bikrun itu perawan apa abkaron uruban atroba apa uruban atrobaku uruban atrobanku lamun bahasa kinega sweet 17 kayak mahasiswi baik wah ngelaku dah iya tapi bakal mangane ori lok buah-buahan apa baik lek delengan ngelaku nega ya iya ini kenyataan dalam jadi Al-Quran nungtun kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan maka hasil pertanian digantungkan nah supaya apa? Ternyata tanah kula lan panjenengan sami jare kusblus diibaratkan sebagai tanah surga, tunggak, kayu, watu cukul dengan tanah Indonesia watu, wijil kan kayu watu luk, Desember, Januari, metu bisa zaman yang dibalang akan sampian dodok nih pinggir galeng kah kudanan ya cukul maning bontengnya itu hebatnya tanah Indonesia Indonesia nih kanak-kanak pengen nandur be kengelan Jepang menciptakan sistem hidroponik kenapa? Karena dia tidak punya tanah akhirnya nganggo banyu nganggo aliran banyak di sana mencari tanah susah itu tanah ngabrak-ngabrak lah kasing ditanduri malah tandurannya lah kasing kena dipangan dengar panuma kaktus adenium pahit leder kan iya kan janda bolong ya lah ya iya lah ketanduran kang bupangat ya lo ya ya kita mah alhamdulillah lila ngelamun sampian rajin orang susah isuk-isuk pengwaru luru janganan ngiringan umat dewek kepek kampung ana bayem ana ceplik iya kan melinjo terus tuku janganan iya kan ya iya tadi ini uri porot kenapa karena ini ngarep umat tanduran lakang sing kena dijangan janda bolong dijangan ayo ya beli ya kita membudayakan tanaman dalam lingkup sekitar kita saja enggak ada padahal uang sing suwe stresnya bakal sering nenanduran untuk menghilangkan stres salah satu caranya apa kudu sering kenapa aja kang orang stres sok baik sampian nandur dinakin blok 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 latrom dina nyirami be. Telung dina cukul berak beli alhamdulillah ya Allah cukul yang nandur iya kan iya cukul gede metu godong loro telu berak beli bakal uang dan nanduran berak baik murid kenapa karena anak sing dideleng nak ini kok nama nandur beli apa beli urip edelang seakan ini gegelis tua urip kaya kon karena gak ada yang diharapkan di dalam kehidupan bahkan uang tua kulak lan panjenengan sami zaman bengen sing ditandur bahkan DWK beli mungkin mundur tapi nandur beli
nandur wong tua bengen nandur kelapa tika wis tua aku jen nandur kelapa aku konene gadang ngunduh beli harap ngunduh harapan beli kena dipangan dengan anak butuh wong bengen masih mikir akan anak butuh wong sekian boro-boro mikir anak butuh dewek sengsara kaya kunun je. Nah ya iya sing ditandur janda bolong ya salah orang-orang salah orang apa bakal nandur makonun kan kelas menengah ke atas ngumangan we masih kengelan kandane janda bolong ya kan kaktus adenium ya kan terus bonsai ya Allah ngumangan we lakembang bonsai-bonsai. Lah ya iya 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 kula sampean sok delengan ngomong kita wak jambu be sebenarnya yang jambu kin lagi gawe jambu bibitane siji uwe warna papat. Wimo ya sampe semono ne wa wong belajar mah. Sampean mah gedang klutuk je enak je mung bele sayang ake wijile. Ya bele. Ilok blim priwen carane gedang klutuk rasane angger tapi wijile langka. Yang beli mono. Mustahil dia dudu mustahil ilmu ne durung tekang kono. Mesti ngaran semangka, mesti ngawit bengen ake wijile tapi sekin delengan. Ning supermarket semangka tanpa biji. Siapa sing Joko di biji? Itu kan ilmu. Ilmu tutup. Ilmu sing arane jambu klutuk ning endi begake bijile, tapi begitu dongol jambu kristal. Langka bijile. Iya kan? Itu siapa yang menciptakan? Orang yang berilmu melakukan penelitian priwen carane supaya wijil berkurang priwen carane kira-kira gedang muli aja sejempol-jempol. Enak mengbene kan ail mangane. Iya kan orang yang berilmu akan berpikir. Iya kan supaya reganya naik kira-kira gedang muli gede gede pelem rasanya enak. Pelem dermayu itu enggak ada tanding. Enggak ada tanding, enggak ada banding. Tapi kenapa harganya rendah? Karena kita pertaniannya rendah. Secukul-cukule dewek sauwo-uwo ya. Dewek kan jarang sih dibungkusi model kayak gini. Ya pegel juga kang bungkus ini yang kono mau pegel karena pikirannya manek bungkusikin kan manek dia kita mawa sewis tek bungkusi kabe manek beli ngapain manek caranya aja kan plastik kresek gini pai bolongan aku gede bolong mene pai sengket selap kreseknya danjing nak mene ini pai karet pai tali begitu selap cepret wis mudun ah ide air. Akhirnya pelem lah kasih dipangani kalong pelem be bersih bersih mudun kari dimodali limang perak si jika be cap mau neraga 10 ribu rong 10 ribu anak capis wah ya kan durung tekan kono mikir de pelem bisa nelarang kan gara-gara merek taruh merek babadan nanti akan dikenal kalau memang rasanya berbeda dengan mangga-mangga yang lainnya nanti akan diincer. Sekarang kan pangsa pasar kita subhanallah makanya orang berpendidikan itu penting dalam bidang apapun sehebat apapun sampean masak bahkan goblok anger melarat iya itu mbak keurusan nyambel sambel babadan dan enak-enak mung sayang sambel ya kisi nyambel SD beli tutup akhirnya semono sambel enak ke orang payu di Indonesia malah sambel sih ngerasanya bunga lor bungidul se-Indonesia laris sambel apa? Saos rob sambel wong babatan berarti cawel karo cowel karo jering sedap karo pete serok bakal saos cowel karo jering enak beli orang alor orang idul tapi laris iya. Kenapa? Karena yang menjual itu orang yang berpendidikan sehingga mampu masuk pangsa pasar, mancing gal toko-toko gede. Cari ini pintu nyambel, takon gal pak, anak sambel cari ini, ya laka. Ya, sedap nyambel, hebat ilmu hebat, tapi SD beli tutup. Akhirnya nggak bisa menjual produknya yang begitu hebat. Tapi bakal mahasiswa, subhanallah, se-Indonesia, sugi modalan sambel mereka. Ya kan, mungkin ini pinter, masak pindang pinter. Tapi yang
SD beli tutup. Tapi bakal wong kuliah sarjana S1 modal pindang bahasa Indonesia diteri. Apa sarden? Pindang tutup. Masakan wong kene dimasakkan sarden, dimasak, ya dimasak ulang belenak. Iya kan? Lah ya iya, anger dibomboni maning sisirakan bawang maning, iya kan? Apa maning anake ake sendiri siji blebek wis secanting banyu. Ya bari racak sih ora, sing penting ana nangis ya iwake mung siji jendil. Ku narane pindang biarkan aku sendiri. Nah iya sebening rasanya karena tanpa bumbu. Bumbu. Ya iya itu yang pindangnya kita enak ya kalah saing. Makanya persaingan di dalam kehidupan bagaimana cara mengatasinya? Para petani harus diambil alih oleh anak-anak kita yang berpendidikan. Didik anak kita untuk menjadi orang yang cerdas tapi terjun dalam bidang pertanian. Maka pertaniannya digopeki bocah enom sing cerdas-cerdas yakin bisa maju. Panen beli cukup pindo bisa ping 5. Ciptakan bibit sing 40 dina panen. Wow, mengapa tidak? Enggak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan dunia karena Allah selalu memberikan kemungkinan-kemungkinan. Syaratnya apa? Syaratnya harus melakukan uji coba dan penelitian, mau berkorban di dalam kehidupan. Beruntung ada kelompok tani, alhamdulillah. Sekalipun kelompok tani sering dikebiri. Kebiri jadi serem banget. Bakal bantuan apa mah yuk tanda tangan, bakal cair. Mumpu siapa sih nampani? Sak ngelengnanya. Kadang-kadang melas serang kelompok tani. Ayo kongkon kerja ngumpul-ngumpul akan KTP ini itu setorakan mana? Sing ana sawah ya orang uli kartu. Sing laka sawah ya pada 2 kilo kayak gimana? Enak sih ditolin tokone larang maning kon ini. Ya, di mana? Ya, di situ kecurangan-kecurangan dalam kehidupan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak suka dengan dadine pertanian dengan Indramayu. Di mana uang sing pengen Indramayu priwen carane ki raja panen. Supaya apa? Panene bisa impor beras. Terus apa? Ketika masyarakat sering gagal panen, akhirnya bosen nyawai. Mereka sudah siap untuk menyewa sawah Anda. Akhirnya nanti yang menguasai pertanian bukan bangsa Indonesia, wong anak-anak. Terjadi, ini sudah terjadi. Bawang ku berbes, wong berbes, sekian wong berbes endi sing dadi bos bawang. Entok Cina kabe. Dela maning pari iki. Kaya kene iki. Ulang ngomong kene iki wis berulang-ulang. Masalah sampah 10 tahun ulang ngomong tentang sampah. Sekarang nyata kan. Sampah ada di masalah di Tanah Indramayu. Di saat wong penguratan sugi gara-gara sampah, ningkene sampah itu jadi masalah coba. Penguratan sugi karena dia mengelola sampah. Kenapa kita berpikir dibuangnya menti? Kan langka sih mikir diolah jadi apa sampah. Lamun sing plastik dipriwekakan, lamun sing organik dipriwekakan. Ketika penyebaran pesawat organik, sampah yang organik kumpulkan menjadi pupuk organik dikembalikan kepada sawah kita. Itu prosesnya akan berputar dalam kehidupan. Barangnya masyarakat itu durung siap, duit miliaran keputak ngembone menti. Bumdes dipai 50 juta yang longop mbu dadi apa? Malah ne bumdes tukune katil. Teguh beli nih kita. Ya karena melang dituntut wis lah daripada bingung tuku katil. Ya sewisi tuku katil teko omong di mana beli ngiklan semua masyarakat. Ayo siapa sih ngarep mati? Bumdes wis duwe katil anyaran. Duit bumdes itu punya katil. Ya sekali ketawa bening masyarakat yo masyarakat bukan pada mati kah konon. Bumdes kita wis duwe katil seset pun. Subhanallah. Ya, kenapa? Karena ketidakmampuan. Dipai modal lho, bakal wong beli mampu terangkap telung. Nah, makanya apa pemberdayaan pertanian itu ditopang dengan keilmuan karena manusia yang akan diangkat derajatnya. Sawise bersyukur engkau menjadi bermartabat, bersatu kita akan menjadi kuat, bertani akan bermartabat, mengangkat martabat seorang petani, bangga menjadi seorang petani. Ini bapak pekerjaan berindeluk tani idi ancil coba pekerjaan tani
mana? Fotokopi. Ya waktu bengin gitu durung dadi. Silakan Kak, fotokopi. Letak ngajak duit deh. Loh. Bapak jemo toko sirang ngok lambe pun kutek bayar ning kita. Masa ngongkon kita. Ya rada edan surah kita mbengin. Sampai wara ning camat. Lu suara ning camat ira. Camat nemo. Aja dilatih nih kari sirap jemo fotokopi. Ora wani. Iya kenapa? Iya gula lan panjang aja belajar menjadi orang tegas. Dung tadi itu saya bayar pajak, saya menghidupi negara. Nuri pada pinter-pinter muda di babu lu. Duh apa urgaya konon? Pinter je sih ngatur SD beli tutup. Coba S1 di kongkon-kongkon ning SD beli tutup. Loh delengan coba sing duwe alpa apa SD beli tutup gitu. Pekerjaannya S1, bayangin apa beli sin si sarjana di kongkon bocah SD ku. Di situ kita harus mikir, tapi bakal wong tani, siapa sih yang bisa ngatur kita? Yang tektandur beli kiong, tadi lancak nabi aku butek temen. Iya kan? Berarti kita kan bos. Itu yang namanya bermartabat. Tidak diatur oleh orang lain. Makanya supaya bisa menjadi bermartabat, kita harus berilmu. Cari solusi sendiri, aja ngandalkan umum, biasa kenangan umumnya. Terus mikirakan galan, mikirakan lampu wis dadi dicolongi sirane kemaning, poklame ku. Seruput diku je masyarakat. Sakane makane kula lan panjenengan sami, jangan pernah berharap kepada siapapun, mulai dari diri kita sendiri. Bersyukur kula lan panjenengan sami menjadi berdaulat, bersatu kita akan menjadi kuat, terus bertani kita bermartabat. Carane ake akan eling karo Gusti Allah, terus ilmune terus dipelajari. Moga-moga kula lan panjenengan sami sedaya bangkit kembali pertanian dalam kehidupan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saking ngarah makatan, monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu samudike bisa buka alam pikiran kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Wonten titipan kangge wong tuane bupati kula lan panjenengan sami kang lagi sakit, kula lan panjenengan sami uga sareng-sareng ngakaten nggih. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwarta al-ardha bi nuril syamsi وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين سلاما قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Hasan Wahyudin yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC mohon maaf bila ada kekurangan.